Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika di zaman sini dan ini adalah video tutorial. Nah, kali ini saya senang sekali bisa hadir menjumpai teman-teman semuanya dalam tutorial atau trik cara potong audio MP3 dengan Android. Ini sebenarnya sudah banyak ya teman-teman yang telah mentutorkannya yang lebih dulu daripada saya. Tapi kali ini saya akan coba tutor juga ya sebagai meramai referensi lah gitu. Mungkin kalau teman-teman lebih dekat sama karya yang lain ya tafadhol atau silahkan, atau karya saya silahkan. Oke. Sebelum itu teman-teman terlebih dahulu install dulu aplikasi yang bernama MP3 Cutter atau MP3 Cutter kalau di pencariannya. Ini sangat simpel sih menurut saya, sangat gampang insya Allah ya. Itu teman-teman. Oh ya, saya mohon maaf dulu nih karena nanti akan bernavigasi dengan Eloquent karena artikulasinya supaya lebih jelas. Nanti saya bantu kok. Oke. Langsung aja tanpa basa-basi, tanpa bercuap-cuap lebih lama lagi, kita cari aplikasinya. Aplikasi Element 233 Layer App. Nah, untuk aplikasinya kalau teman-teman mau nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman download aja sendiri kalau mau dan nanti dieksplorasi. Oke, kita cari MP3 Cutter namanya. Calendar. MP3 Cutter. Nah, ini kita masuk. Oke, kita tunggu. MP3 Cutter. Help. Okay. Pertama-tama sebelum kita melakukan proses pemotongan, teman-teman cari dulu audio yang akan dipotong atau audio yang ingin sebagai korbannya untuk dipotong. Lalu teman-teman tinggal ikut aja langkahnya nanti. Pertama-tama saya pilih dulu filenya atau file audionya. Kita geser ke kanan atau terus ke kanan, cari BTN Open. Opsi lainnya, tombol, BTN Open, tombol. Kedek dua kali yang tugmen. Nah, kalau sudah ketemu, silakan masuk ke dalamnya. Oke, sudah. MP3 Cutter, file browser. Nah, sebelum itu. Search. Kedek dua kali yang tugmen. Kalau kita pertama masuk dia, ada keterangan file browser itu di folder-nya musik browser ya teman-teman ya. Kalau musik browser itu dia, kalau dia tampilan di luar ya, di menu BTN Open ini udah ada daftar audio yang sudah tersedia, tapi karena terlalu banyak dan nggak tahu yang mana judulnya, saya lupa, saya cuma ingat di foldernya aja ya, saya pilih file browser atau kita mencarinya di folder-folder, seperti misalkan nih Dika channel. Nah itu isinya tuh adalah audio untuk channel gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman mau silakan telusur sendiri, tapi saya mau cari dengan cepat yaitu dengan file browser. Kita cari opsi. Opsi lainnya. Oke, kita music browser 133. Kita cari file browser. Get file browser. Nah, list 2. Lalu kita masuk. MP3 cutter. Opsi lainnya. Top. Lalu teman-teman geser ke kanan, cari foldernya. / storage / emulated / 0. Ini memorinya. 135. Dot face 2 dark 84 AP5 Android apps underscore back audio under DCIM the dot right underscore DXN. Search more on top Eloquence extract flat Lazilist media movies music narrator as voice search more in Nasheed 22.30. Saya filenya di file Nasheed, kita masuk Nasheed Abby Miss Harry Rashid Alafasi. Okay. Saya share Nasheed dulu. Nasheed I sheet Miss Harry Rashid Alafasi 160kbps.mp3 MP3 cutter. Kalau sudah ini siap untuk kita eksekusi. Oke, saya akan kenalin dulu tombol-tombolnya. Kita geser ke kanan. Up, beep, nasheed, I sheet, missing, M share, 0000.
Oke. Okay. Point oh oh oh. Column one. Less than. Tumble. Point oh oh oh. Less than. Tumble. MP3 cutter. Dilute grid. Kanan. Help. How? Opsi one. Beat. M check. Zero zero. Point oh. Less than. Zero zero zero. Greater than. Point oh oh oh. Less than. Zero 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 zero. Oh, ini kalau nggak dirapain nggak jalan deh. BTN record start. Tumble. BTN stop. BTN forward. Tumble. BTN play. Tumble. BTN back. Zero person. Control Picard. Mungkin yang pertama kali teman-teman akan temui adalah 0% kontrol pencari. Ini adalah durasi musiknya atau durasi audionya. Lalu kalian ada BTN backward. Tumble. BTN back. BTN play. BTN back. Ini untuk mundur ya, yang ini nih. BTN backward. Tumble. Jut link. Tidak ada jut default. Nah, di sebelahnya lagi ada play. BTN play. Tumble. Oke. Okay. Ada BTN forward. Tumble. Ada forward. Nah. Ada forward tuh ada. BTN stop. Ada stop. Ini enggak tahu untuk apa nih fungsinya, enggak pernah saya pakai. Lalu ke kanan lagi ada BTN record start. Tumble. Ada record start. Nah, ini untuk mulai pemotongan dan menjeda untuk pemotongan teman-teman. Lalu ada emerge, tumble, import. Ini untuk menyambungkan audio. Nah, nanti kapan-kapan kita akan coba mempelajari lagi di port 2-nya. Lalu ada current position, tumble, condition. Ini untuk apa nggak tahu saya. Oke, itu dah. Itu aja. Udah habis. Lalu kita akan potong nasinya. Nasinya bunyi seperti ini. Kita ke kiri cari play. Zero first, great, zero greater than. Zero person, BT, BTN play, tumble. Kita putar. Nah, ini dipakai untuk uji coba ya. Sebenarnya saya nggak mau motong nih, tapi untuk uji coba aja. Saya akan potong. Person, kita ngomongin dulu. Person, control Picari. Zero person, control Picari. Terserah sih, teman-teman mau motong dari awal, tengah, atau mau tengah ke akhir. Terserah. Kita ngomong. Tapi saya akan motong dari awal aja. Kita cari recorder gitu ya. Kita cari recorder. BTN record start. Mainnya record start. Kita klik. To start slash end and card tab. Nah, ini kita sudah siap memotong. Untuk mulai memotongnya kita play aja musiknya atau kita cepetin aja. Misalkan ini di menit kesekian kita mau potong, misalkan ya dari 0 sampai menit ke 27 misalkan ya. 27 saya potong. Tuh teman-teman. Misalkan teman-teman punya audio yang panjang nih, seperti morotal yang tercucuk. Teman-teman mau potong nih. Surat sekian sampai surat sekian, misalkan Anaba potong, Anaziat potong, gitu teman-teman. Nah, kali ini saya akan coba potong di menit ke 10 untuk buat dicoba aja. Start cutting position. Kita ke kiri cari play. BTN play. BTN play. Tumble. Nah, kita ke kiri. Kita lihat menitnya. 2% control Vicari. Gunning to tumble value. Nah, ini udah kebablasan ini. Oke. Kalau sudah kita berhentiin audionya atau kita berhenti situ aja, kalau musiknya enggak kita setel, teman kita geser aja bagian persenannya atau durasi persenan misalkan di menit ke 27. Atau di 12%. Nah, kita pengin potong dari 0 sampai 12%. Atau kita pengin motong dari menit ke dari persen ke 20 sampai ke 15 sampai ke 45 misalkan. Bisa teman-teman, atau dari 0 sampai akhir bisa. Atau dari 50 ke 100 itu bisa teman-teman. Terserah, bebas gitu. Nah, ini saya udah potong yang dari 0 sampai 12 apa enggak salah ya. Nah, untuk mulai eksekusinya teman-teman tekan record tar lagi untuk memotongnya. Tadi kan kayak semacam membloknya lah ya tadi ya, yang awal-awal tadi kan kita tekan record tar untuk mengebloknya gitu teman-teman. Kita cari record tarnya dulu. BTN stop, BTN record end. Record end, record end ya. Ini sudah beda lagi namanya. Nah, record end ini biasanya untuk melepas
atau mencopot bagian yang sudah kita blok tadi, teman-teman. Nah, saya akan coba eksekusi. Nah, ini sudah terpotong, teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui di bagian mana audio potongan tadi, kita ke kanan. MP3 cutter. Enggak. Current BTN record play, toggle. BTN record, BTN stop, non-active. Nah, kan di atas kiri ada yang tadi kan, yang kayak pemutaran tadi, seperti ini. BTN backward, toggle. Nah, ini yang tadi yang sebelum kita potong, atau yang musik, apa audio yang aslinya ya, teman-teman, audio yang aslinya. Kan ada? BTN play, toggle. Ini audio aslinya, seperti ini. Nah, ini aslinya. Nah, kalau untuk yang telah dipotong di sebelah kanannya atau sebelah bawahnya kalau nggak salah ya, kanan, BTN forward, terus kanan, BTN stop, BTN record reset, toggle. Nah, ini reset, kalau tadi untuk membatalkan ya, atau mengulang. BTN record play, nah, ini record play, kita coba play. Ini yang tadi saya potong ya. Nah, kan udah terpotong, jadi nggak berarti nggak rapi itu, teman-teman. Itu sudah terpotong itu, teman-teman. Nah, kita ulang. Tadi karena saya jalan-jalan tadi eloquennya, saya ulang lagi supaya teman-teman bisa memperhatikan kalau filenya sudah terpotong. Nah, ini sudah terpotong. Nah, kalau sudah terpotong, teman-teman misalkan mau menyimpan file audionya, ini ada kata-kata seperti ini di sebelahnya record apa? Current position, emerge, top, BTN record play, toggle. Ini ada record play. Nanti sebelahnya ada BTN record cut, toggle. Cut atau cut, nggak tahu bacanya gimana. Nah, itu untuk menyimpan, atau di sebelahnya nih, emerge, nah, ini import. Mungkin teman-teman udah hafal lah kata-kata ini kalau sudah menelusuri. Emerge, nah, kalau dari menu ini atau menu input ini di sebelah kirinya, kita aja kursornya ke kiri. BTN record cut, toggle. Nah, ini BTN record cut gitu, teman-teman. Nah, saya akan simpan aja, kita ketuk dua kali aja. MP3 cutter. Nah, ini ada judulnya ya, teman-teman mau dikasih judul yang beda atau yang sama, terserah. Kali ini saya akan coba ngasih judul yang berbeda supaya untuk menandakan ini filenya sudah terpotong. Kita kasih nama dulu. Misalkan namanya Audio Dika. A-A-Y-U-F-D-D-K-I-I-O-O Bill Espasi Audio. Okay, D. A-S-D-D-I-K-K-A-A Tidak Keyboard Disabunyakan. Nah, lalu ke teman-teman geser kanan, cari simpan atau oke ya. Kita cari Artist MP3 Cutter. Nah, ini artinya MP3. Tidak dua kali album. MP3 untuk artis sama album tadi, kalau teman-teman mau ganti silahkan, tapi saya biarin aja gitu, cuman ganti judulnya aja. Kita simpan aja. Oke, kita simpan. MP3 cutter. Notifikasi proses sukses dan file tersimpan. / storage / emulated / 0/medias.
pemrosesan sukses, file telah tersimpan di emulated apa ya, saya lupa namanya, di file media, di folder media. Nah, kalau udah ada kata-kata seperti itu, teman-teman tinggal oke aja. Yes, toggle. Yes atau oke. Okay. No, yes, toggle. Yes. Nah, yes. MP3 cutter. Help. Nah, teman-teman sudah selesai nih untuk proses pemotongannya. Terus untuk ngecek audionya, teman-teman tinggal masuk ke manager filenya masing-masing. Kalau saya kan pakai Samsung, jadi ada di file saya. Saya akan coba masuk ke file saya terlebih dahulu. Paranta 1 UI, MP3 cutter. Folder, Google. Folder, Samsung. Okay. Folder, Dubuca, Holloman. Samsung, Billy Warna folder, file saya. Saya masuk ke sini. File saya. Analysis penyimpanan. Lecard USD 880. Penyimpanan internal 1560. Saya cari penyimpanan internal karena foldernya ada di sana. Kita masuk. Nah, lalu cari folder media. Nah, ini media kita masuk. Media. Navigasi Kiadas, Tumble. Kita cari filenya. Kedek Dua Kalian Tugman Aktifkan. Kedek Audio Audio Dot MP3 2 Dot Audio 1 Dari 4. Nama foldernya. Kedek Dua Kalian Tugman Aktifkan. Kedek Dua Kalian Dante and Untug Lava. Nama foldernya adalah audio. Kita masuk. Audio. Navigasi Kiadas, Tumble. Ini udah ada beberapa file ya. Sudah saya potong. Dan saya akan cari Audio Dika namanya. Audio Audio 4 Dot MP3 Audio Audio Dika Dot MP3 Bears 1. Audio Audio Dika. Nah, kita play aja. Hasilnya. Nah itu teman-teman, kita sudah sukses untuk melakukan pemotongan audio dengan MP3 cutter teman-teman. Nah sekian aja yang tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau teman-teman mau aplikasinya, silakan ambil di kolom deskripsi. Dan like kalau suka dengan video ini, like kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini bila kalian suka dengan konten-kontennya. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Kalau saya update nanti, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan mohon maaf apabila saya dari penyampaiannya atau dari segi tutorial mungkin kurang berkenan atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Dika Ridhamat, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.